Mas yang gak pernah ada liburnya. Benar. Ya iyalah kan tiap malam ketemu kamu semuanya. Apalagi tiap malam ketemu peserta yang selalu semangat dan penonton yang luar biasa. Dengan home band terbaik di Indonesia. Oke deh, yang bermain malam hari ini siapa saja? Yang pertama ada tim Ciwi Ciwi. Berhadapan dengan Next Girl. Oke, pemirsa di malam hari ini kita mulai yuk dengan ini dia, Line Round. Langsung bisa dibawa pulang. Dan untuk malam hari ini ada apa saja? Ada mixer, cooking tools, oven, rice cooker, bantal air blender, dan juga spin mop. Bawa semuanya. Oke, langsung aja yuk semua peserta maju ke depan. Let's go. Ayo. NK dan Jian, siap ya. Kita akan mulai dengan sweet terlebih dahulu. Siap ya. Walaupun kalian emang terlihat sudah so sweet gini ya. Sweet dulu. Samson, Singa, Delilah. Punggung-punggungan. Satu, dua, tiga. Singa! Samson lawan Singa, Singa. Menang Samson. Nah, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Kita akan segera mulai. Kami tamu survei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya dengar ya. Apa yang biasanya mengeluarkan suara ketika dinyalakan? Jadi ini tuh kalau dinyalakan langsung ada suaranya. Bisa apapun. Oke? NK silakan. Jawabannya adalah bell. Hah? Bell. Ya 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 ya. Bell. Aku belum nanya ini ciwi-ciwi ini dari mana? Surabaya. Surabaya. Jawaban pertamanya bel. Iya iya iya. Kaget aku ya. Survei bumbung tiga. Mana tuh mbak? Silakan. Gak ada. Aduh apa dong ya. Pokoknya kalau dinyalakan ada suaranya. Silakan. Jian. Apa ya? Dinyalakan ada suaranya. Jawabannya adalah radio. Radio. Radio, oke. Okay. Survei membuktikan. Ada. Nomor 2. Ini dapat cooking tools. Bawa. Simpan di sini. Simpan di raknya. Oke. Okay. Penonton. Lumayan 50 ribu dari rakyat untuk rakyat. Oke, okay. Ayo siap. Apalagi ya yang dinyalakan atau di onin atau di apapun itu ada suaranya. Silakan Kayla, jawabannya adalah klakson. Klakson. Survei membuktikan. Sayang sekali, ayo. Ciwi-ciwi, kasih tepuk tangan dong untuk ciwi-ciwi. Tay, silakan. Jawaban berikutnya adalah mesin motor. Motor, mesin motor. Oke, okay. Kendaraan ya. Siap. Survei membuktikan. Ini rice cooker bawa pulang. Iya, empat bawa. Oke, widih, keren banget sih. Siap, kita lanjut lagi ciwi-ciwi. Kalau kamu salah, selesai. Syarlah bersiap. Ayo dong, ada motor, ada radio, ada apa lagi? Silakan jawabannya adalah TV. TV. Survei membuktikan. Ada televisi. Nomor 5, ambil dia nomor 5 tuh. Nomor 5 ada bantal leher. Ayo bawa.
sini sampai simpen sini. Oke, lumayan dapat hadiah. Tepuk tangan dong buat Ciwi-Ciwi. Next girl, siap. Dara, siapa lagi? Apalagi ya? Ada lagi nih yang mengeluarkan suara pas dinyalakan. Apa ya? Mobil. Ada motor, ada mobil. Mobil. Survei, mabuk tiga. Tidak ada. Oke. Ayo, yang lainnya. Tidak ada hubungannya dan itu terus. Oke, Naila, maju. Kamu salah, selesai tim kamu. Jawabannya adalah? Speaker. Survei membuktikan. Tidak ada. Abisin. Ada 4 hadiah lagi, ada 4 jawaban belum terbuka. Oke, siap ya. Tinggi juga kemuliaannya. Silakan jawabannya apa lah ya? Video. Survei membuktikan. Video. Tidak ada. Yuk, Zi, jangan sampai salah Zi, masih ada hadiah banyak nih. Apalagi yang ngeluarin suara ketika dinyalakan, silakan. Mainan listrik. Hati-hati ya, kesetrum. Survei membuktikan. Mainan listrik. Tidak ada. Permainan selesai, silakan kembali ke tempat semuanya. Udah, tepuk tangan dong. Apa aja yang belum kebuka ya? Coba kita lihat. Nomor 7-nya adalah petasan dong. Dinyalain ada suaranya dar. Nomor 6-nya adalah pompa air. Nomor 3-nya adalah HP. Handphone. Dan nomor 1-nya adalah alarm. Oke, baru terbuka. Oke, anggap itu latihan. Kita lanjut ya, ini dia. 3 poin. Saya minta kapten masing-masing tim nih. NK, Jean, maju ke depan. Ini Ciwi-Ciwi itu dari Surabaya beneran? Iya. 5-5-nya? Iya. Sengaja datang ke Jakarta buat bawa mobil balik tuh? Iya. Ini temanan apa? Kampus, kerja atau apa? Kampus. Kampus. Jurusan apa? Bisnis. Sama semuanya? Iya. Oke. Kecuali dia. Kecuali saya? Saya. Saya apa jurusannya? Komunikasi. Komunikasi ya? Makanya ngomongnya gini aja saya. Iya. Selamat datang ya, Surabaya ya. Kalau ini next girl dari mana? Dari Bekasi. Bekasi? Lebih jauh lagi dong. Beda ya. Ini teman-teman apa ini? Kantor. Bidang apa kerjanya? Agensi live streaming. Oke lah, hebat-hebat dua-duanya. Siap ya. Satu tangan dekat tombol, kita mulai. Kami teman survei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya, hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Yang terjadi adalah? Takut. Okay. Takut. Yang terjadi takut ya? Takut. Survei membuktikan. Gemetar ketakutan. Nomor 7. Bisa lebih bagus kali dari nomor 7, Jan. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Lari. Survei membuktikan. Ada.
nomor 7, satu nomor 1. Mau main atau lempar? Main! Sorry, Kak. Yuk, kita main yuk. Jen, siap yuk. Ayo. Ini kan kerja semuanya ya. Bayangkan di kantor, sendirian, lagi lembur, tiba-tiba dia semuanya. Iki apa sih, Jan? Lu pulang di samping mobil lu ada orang lu ntar. Oh, gak pakai mobil? Motor, belakang ada yang itu lu. Gak pakai motor juga, lagi jalan ada yang ngikutin lu. Oke, okay, Kay, siap Kay. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian? Tiba-tiba melihat hantu di sampingnya. Menyanyi. Menyanyi. Ada. Kan ada ketakutan, harus nyanyi biar udah takut. Oh gitu. Jadi nyanyi aja. Kira-kira kalau nyanyi, kamu nyanyinya lagu apa? Lagu apa ya? Lagu K-pop aja kali ya. Abdi Tayana Gaduiji Boneka Tekinten Saena Sarang Lucuna. Udah gitu hantunya gini, ku abdi di erokan ada harga dirinya tuh hantu ya. Survei membuktikan. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Dara, siap Dara. Hal apa yang mungkin terjadi selain gemetar ketakutan, kabur? Ketika lembur sendirian, tiba-tiba melihat hantu di sampingnya. Pingsan. 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 Ada. Survei membuktikan. Ada ya. Ada. Pingsan. Ada, ada. Ayo, tuh lebih masuk akal lagi, Lea. Bisa apapun, ini masih banyak. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian? Tiba-tiba melihat hantu di sampingnya. Teriak. Teriak. Survei membuktikan. Ada ya. Ada. Bagus, bagus. Iya, bagus. Ayo dong, ada sejuta nih, sejuta. Sejuta, 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 sejuta. Siap Z. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Menangis. Menangis. Iya. Menangis. Menangis. Survei membuktikan. Rp2 juta nih, sapu bersih. Jan, siap. Ayo, apalagi kira-kira? Bayangkan, bayangkan. Tiba-tiba di samping kamu, persis di samping kamu. Kayak gini. Takut. Kabur, teriak, pingsan, nangis, gemeter, ketakutan. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian, tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Berdoa. Berdoa. Survei membuktikan. Ada ya. Jawabannya. Wes.
Ayo, siap. Di kantor, lembur. Kamu lagi sendirian. Malam itu, malam Jumat Kliwon. Depan kamu laptop masih menyala. Kamu lagi ngetik, tak, tok, tak, tok, tak, tak. Tiba-tiba sampai kamu lagi... Gue yang bikin, gue yang kaget, ya. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Pura-pura gak lihat. Pura-pura gak lihat ya? Iya. Ada, jadi pura-pura aja. Iya, iya, iya. Oke, oke. Survei, membuktikan. Tadi cerita yang saya sampaikan itu harusnya dibayangkan, oke? Okay? Diskusi. Ini delapan-delapan bisa direbut. Dara, bayangkan situasinya di kantor. Malam-malam kamu kerja sendirian. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian? Gue balikin ya 50.000 tadi dah. Apa yang terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Menelpon teman. Telepon teman, oke. Okay. Ada. Harus ada. Siapa bersih nih? Aduh, wangi. Survei membuktikan. Lagi ayo di kantor sendirian malam-malam. Saya, hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Tutup mata. Nahila, hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Tutup mata. Sama yo. Sama. Iya yo. Insyaallah. Hal tutup toko kayak tutup apa? Apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Ngompol. Bisa ya, bisa. Bisa. Kaila. Bisa. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Merinding biasanya. Merinding. Takut gitu. NK, hal apa bisa diambil salah satu atau kamu punya jawaban sendiri? Oke? Okay? Oke, sabar. Dengar pertanyaannya, bayangkan situasinya. Hal apa yang mungkin terjadi ketika lembur sendirian tiba-tiba melihat hantu di sampingnya? Mengompol! Jawabannya. Dia hanya sendiri nggak percaya, lo ambil. Tapi saking takutnya ngompol. Betul, awalnya bau kemenyan. Awalnya merinding. Tiba-tiba bau pesing. Survei membuktikan. Oke, jawaban nomor 6-nya adalah? Pulanglah. Kita tambah lagi nilainya. Ini dia, double point. Saya minta pemain kedua, Kaila, Kay, maju ke depan. Satu kiri. Satu tangan dekat tombol.
Bersiap. Nilainya ini 2 kali lipat ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di layar. Bersiap. Pertanyaannya. Benda apa yang ada ukirannya? Benda apa yang ada ukirannya? Lukisan. Lukisan. Iya. Lukisan biasanya kan ada yang di Bali tuh. Ada lukisan yang diukir. Oke. Okay. Bener. Oh. Lukisan. Iya. Survei membuktikan. Jangan ya. Jawabannya. Ada tidak? Tidak ada. Oke. Okay. Bisa, bisa. Benda apa yang ada ukirannya? Wayang. Wayang ya. Temen kamu ya, kan kamu ngeliat ke aku ya. Di belakang kamu apa gini? Masa sih? Jangan ya. Banget. Benar. Tapi pas kamu nengok mereka gini. Ya. Survei membuktikan. Bagus, aku tuh takjub sama kamu. Sekali tetap, tetap tetap. Oke, Sharla bersiap ya. Begitupun Dara. Benda apa yang ada ukirannya? Kursi. Kursi. Sharla, jawab jawab aja gak usah pakai gini. Sekarang kan lu nggak dapet. Kayaknya biasa latihan ya di Surabaya. Iya, biar kecep. Iya benar. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada. Top survei. Main atau lempar Surabaya? Main. Makasih, Clay. Yuk kita main yuk. Ciwi, ciwi. Bagus. Selain kursi, bayangkan barang-barangnya di rumah aja, gampang. Benda apa yang ada ukirannya? Pintu. Pintu. Survei membuktikan. Kursi diukir, pintu diukir. Saya, benda apa yang ada ukirannya? Batu. Batu, iya. Batu ya? Batu. Survei membuktikan. Ada, ada. Tidak ada. Penonton? Ketot satu nih. Saya kasih petua ya, petunjuk berhadiah. Petunjuknya berupa potongan gambar. Satu potongan gambar di pertama kalau bisa jawab 3 juta rupiah hadiah. Kalau 2 potongan gambar lebih jelas tapi 2 juta. 3 potongan gambar sangat jelas tapi 1 juta hadiahnya. Oke? Oke. Bersiap? Siap. Potongan gambar pertama kita lihat ini dia. Dengan hadiah 3 juta rupiah. Kalau belum jelas, tambah lagi potongan gambar lainnya. Tambah potongan gambar. Tambah potongan gambar. Aduh-aduh. Aduh. Kurangi sejutanya ya. Ya. Gak apa-apa lah. Yuk, potongan gambarnya tambah. Iya. Oke. Okay. Ah. Ah, awas ya salahnya. Bisa jawab? Bisa. Coba, awas ya. Ah. Benda apa yang ada ukirannya? Patung. 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 Yakin ya? Yakin. Survei membuktikan.
Coba kita lihat gambar utuhnya, kok beneran patung 2 juta ya. Yuk kita lihat gambar utuhnya. Iya, potongan gambar ketiga. Iya, utuhnya mana? Patung. 2 juta rupiah. Oke. Lanjutnya nih. Lanjut. Lanjut dong. Ayo Kayla, siap Kayla. Selain itu semua, benda apa yang ada ukirannya? Meja. Survei membuktikan. Ayo. Ada. Salah. Meja, kursi, patung, pintu. Benda apa lagi yang ada ukirannya? Kasur. Dipannya kasur. Oh, tempat tidur. Tempat tidur. Mas kasur diukir. Tempat tidur. Iya, tempat tidur. Ya. Survei membuktikan. Tidak ada. Masuk akal tapi tidak ada di survei. Yuk, diskusi. Satu kali lagi salah, saya pindah. Benda apa yang ada ukirannya? Lemari. Survei membuktikan. Oke, ya kandidat Miss Tetot kita dari Surabaya. Benda opo yang ada ukirane? Tumbler. 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 Survei membuktikan. Oke, benda apa yang ada ukirannya? Asbak. Asbak. Lea, benda apa yang ada ukirannya? Bingkai. Bingkai. Dara, benda apa yang ada ukirannya? Kendi. Kendi. Kendi ya. Benda apa yang ada ukirannya? Bingkai. Bingkai. Jang, nilai 152. Benda apa yang ada ukirannya? Bingkai. Bingkai ya? Bingkai. Survei membuktikan! Wow. Ada bingkai tapi kurang! Ada bingkai, baru kepikir ya? Iya, jadi kalian berhasil merebut nilainya! Oke, tenang Surabaya, tenang. Kita lanjutkan lagi ya. Ini dia double point yang kedua. Di sini hadiahnya juga besar, ada 7 juta rupiah. Dan sini ada 3 juta rupiah, saya minta Sharla, Dara maju ke depan. Untuk kalian berdua, saya ada hadiah 3 juta rupiah. Ambil hadiahnya asal bisa menebak dari survei itu nomor berapa jawabannya, oke? Okay? Satu tangan dekat tombol. Kami tamu survei 100 orang, yang mana aja tangannya. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Tiap. Apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan
parkir gratis. Tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta. Yang lo lakuin apa? Apa? Menegur. Menegur. Dara, menegur. Menegur. Menegur si yang nagih parkirnya. Betul. Oke, ada di nomor berapa? 2. Gak mau diganti? Gak usah lirik-lirik. 2. 2 ya? Kita kunci ya? 2. Nomor 2. Charla, ditegur. Ada atau enggak jawabannya? 3 juta nih. Ada. Ada. Nomor berapa? 4. 4. Yakin? Yakin. Ganti atau tidak? Kalau ganti boleh, enggak juga boleh. Nomor berapa? 3 deh. 3. 3 yang tadi jadi 2, 3-nya kamu ambil. Yes. Mau ganti lagi enggak? Enggak. Tadi 4 padahal yakin loh. Bisa enggak? Iya. Ayo. 3, 4. 4. 3 deh, 3 aja. 3. Mau 3 atau 4? 3. Saya kunci yang mana nih? 3. 3. Survei membuktikan. Empat. Harusnya nomor 4. Tapi gak apa-apa, 3 jutanya gak jadi. Bye-bye. Tapi Sarla masih ada kesempatan jawab. Kalau mau main harus nomor 1, 2, atau 3. Oke. Selain marah, menegur, apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Yang dilakukan adalah? Tetap dibayar. Bayar aja udahlah. Bayar aja udah. Survei membuktikan. Satu top survei. Mau main atau lempar? Main. Bapak Dara, kita main lagi Ciwi-Ciwi Surabaya. Ini apapun bisa terjadi, apapun bisa dilakukan. Apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Yang dilakukan adalah? Kabur. Kabur. Oke. Kabur aja udah ya. Kabur, iya, kabur ya. Iya. Kabur. Iya. Survei membuktikan. Oke ya, Sea, apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis? Minta. Tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta. Yang dilakukan adalah? Minta karcis. Kan katanya parkir gratis, kan suruh bayar. Minta parkirnya. Karcisnya, iya. Kalau resmi ada karcisnya, iya. Iya. Karcis. Survei membuktikan. Padahal kali ini tadi kan masuk akal, tapi gak ada. Siap NK? Siap. Apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Mengusirnya. Usir, Survei membuktikan. Tidak ada.
Ayo dibayangkan lagi, silakan diskusi. Hati-hati loh, ini bisa direbut lagi loh. Kalian masih nol. Kayla, apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Bikin laporan. Laporin, iya. Iya. Oke. Survei membuktikan. Takutnya pemilik tokonya juga tidak tahu. Oke, lanjut lagi. Apa sih? Dari kenyang sisa dua, abisin dong. Oke, kita abisin. Ayo sapu bersih 2 juta rupiah. Bayangkan, ini harus dibayangkan. Sudah? Apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis? Tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta. Viralin kali ya? Viralin aja deh. Yeah. Survei membuktikan. Tidak ada lagi. Seperti tadi, Jan sebagai kapten harus jeli. Z, apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Beralasan, maaf gak ada uang cash. Bilang maaf? Iya, bilang maaf. Oh ya, apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Bertanya. Maaf, bukannya ini gratis ya, Mas? Oke, Dara. Apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Gak ada uang cash. Ya. Bilang gak ada uang cash. Oke, apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Beralasan gak ada uang cash. Ngikutin ya? Iya, emang iya. Jan. Apa yang dilakukan saat parkir di depan toko dengan tulisan parkir gratis, tetapi tiba-tiba ada juru parkir yang meminta? Bertanya. Hmm. Bertanya, gimana bertanya? Tanya, loh Mas, bukan ini gratis ya? Oke. Ada. Kenapa tidak ambil jawaban dari Kay? Kurang yakin. Survei. Kan bareng-bareng. Iya. Membuktikan. Ada. Bisa sambil bertanya atau tunjuk aja tuh. Iya. Parkir gratis. Dan nomor 6-nya adalah? Iya. Mengucapkan maaf. Iya. Gak ada uang cash, gak ada. Tukang parkir sekarang bisa pakai kris. Iya benar. Oke, kalau gitu kita lihat nih. Ciwi-ciwi. Aduh. Coba kita lihatnya berapa sih ciwi-ciwi. Masih nol. Next girl, nilainya adalah 362. Kita permainan kali ini nilainya kalikan 3, triple point. Pemain keempat, Naila, Lea, maju ke depan. Ya. Kami telah mensurvei 100 orang. Ada 5 jawaban teratas di layar. Oke, selain karena malas,
Hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Apa? Malas ngerjain skripsi. Oke. Okay. Survei Mabuk 3. Naila. Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Macet. Dengar Nela, bukan mahasiswa terlambat masuk kuliah, terlambat lulus kuliah. Wow. Kamu dengarnya terlambat masuk sekolah ya? Ya kalau itu macet mungkin. Oke. Jeng-jeng. Z dan jeng-jeng. Ya, aduh. Oke. Selain malas ya, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliahnya? Cuti. Cuti. Survei membuktikan. Ada enggak ya? Terkendala biaya. Saya... Selain karena malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Bimbingan. Bimbingan dengan dosennya. Dosen. Tapi dosennya susah. Ah? Ya, dosennya. Ya, dosennya apa? Ah? Nyaman, duduk-duduk. Kenapa, kenapa? Kenapa bimbingannya tuh kenapa sampai jadi terlambat lulus karena bimbingannya? Jadi kan kalau misalnya orang semester akhir itu kan skripsian tuh. Iya. Terus kayak skripsi nih kayak disuruh revisi. Iya, iya. Terus kayak gak bener-bener. Iya. Ya kan bisa menghambat lulus. Iya. Nah, ya itu maksudnya. Iya, maksudnya itu tuh. Iya. Bimbingannya tuh jadi lama. Tenang, iya, benar. Iya. Jadi lama bimbingannya, dosennya tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Revisi lagi ya. Yeah. Revisi maning. Iya. Yeah. Bilang survei membuktikan. Satu, survei dua, survei membuktikan. Ada enggak ya? Ada enggak? Ada. Ini saya, sepanjang acara ini, kamu harus menggunakan bantal kepintaran. Ya, pakai ya. Matching. Top survei! Luar biasa loh. Udah, keren loh. Oke. Nomor satu loh. Mau main atau lempar? Main. Ya main, ya ciwi-ciwi. Hebat loh. Tapi ini tidak semua dosen ada yang memang sibuk dosennya jadi ikut lama jadinya. NK, selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Sibuk hal lainnya. Contohnya sibuknya karena dia kerja. Apa? Oke, survei membuktikan. Siap ya lah.
selain malas, hal apa yang sering menjadi... Suara apa itu? Wow, 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 ada 2 juta rupiah lagi. Yang 2 juta tadi ini sapu bersih saya simpen di depan. Salah. Kalau nggak ada 2 juta akan saya kirim ke next girl. Oke. Okay. Bisa. Bisa. Siapa yang kayak? Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliahnya? Ketemu jodoh terus diajakin nikah. Karena pernikahan. Benar. Survei membuktikan. Tidak ada. Tidak ada. 2 juta. Dapat 2 juta rupiah. Tidak ada. Mungkin iya bisa, tapi tidak ada di survei kami. Sudah siap, Sarah? Selain malas, jangan tetot lagi. Hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Cuti sakit, kecelakaan sampai koma. Bisa jadi. Faktor kesehatan. Faktor kesehatan, yes. Oke, bisa. Banyak kejadian gitu juga. Yes. Survei membuktikan. Tidak ada. Semua masuk akal tapi tidak ada di survei. Silakan diskusi. Yuk. YOLO. Naila. Selain malas, ayo. Hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Pulang di semester sebelumnya karena nilainya jelek. Survei membuktikan. Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Sibuk organisasi. Apa? Sibuk berorganisasi. Organisasi mulu. Lea. Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Sibuk organisasi. Dara. Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Sibuk organisasi. Oke. Okay. Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Sibuk organisasi. Satu suara, tapi boleh kamu ambil, boleh tidak ya. Nilai 192. Selain malas, hal apa yang sering menjadi penyebab mahasiswa terlambat lulus kuliah? Sibuk organisasi. Ada. Ini pun masuk akal. Karena kadang-kadang lupa tujuan mau kuliah, mau sampai lulus sarjana, ini masih sibuk organisasi mulu. Iya. Survei membuktikan. Ada tidak? Ada. Wah, hebat sih. Kok kepikiran sih? Karena kita kompak. Karena kita kuliah. Kita juga. Oh iya juga. Dan banyak yang kakak angkatan kalian yang gitu. Iya. Coba kita lihat nih nomor 4-nya. Sering bolos. Berarti gue bolos. Sering bolos jadi jarang masuk gitu ya. Iya. Jadi nilai ciwi-ciwi masih 0 aja. Yang ini dia. Easy kata. Oke, di sini saya punya 10 juta rupiah dan kita mulai dengan 1 juta rupiah. Saya Z maju ke depan. Terdiri dari 5 huruf.
ada huruf I-nya di huruf kedua. Pertanyaannya, apa hewan yang mempertahankan diri dengan memutuskan ekor? Tikus. Tikus. Diam. Tikus. Survei membuktikan. Apa hewan yang mempertahankan diri dengan memutuskan ekor? Cica. Jawabnya bener dong. Cica. Apa? Cica. Survei membuktikan. Ada. Dengan kekuatan bantal, 1 juta! Silahkan. Kita lanjut. 1,5 juta yuk, Naila, Lea maju ke depan. Oke, hadiahnya lebih besar. Terdiri dari 2 kata, 9 huruf. Kata pertama, 3 huruf saja. Dan itu gampang. Pertanyaannya adalah, saat apa biasanya teman tiba-tiba memijat pundak tanpa diminta? Apa? Cepat jawab. Ada maunya. Kok gak yakin ya? Yakin. Ada maunya? Ya. Survei membuktikan. Bener loh. 1,5 juta rupiah. Itu susah loh padahal loh. Coba bagaimana dengan 2 juta rupiah nih? Sarla Dara maju ke depan. Oke. Terdiri dari 2 kata, 10 huruf. 5 huruf dan 5 huruf. Pertanyaannya, karena apa seorang sahabat suka saling bercerita kejadian memalukan di depan umum? Karena apa sih? Sahabatan itu sudah enggak ada malu-malunya gitu cerita itu. Karena apa? Pencet aja. Karena. Sudah. Ya. Sudah. Apa? Coba. Apa? Sudah percaya. Oke. Dara jawabnya tadi. Sudah percaya. Sharla. Karena apa seorang sahabat suka saling bercerita kejadian memalukan di depan umum? Sudah akrab. Survei membuktikan. Sudah akrab. 2 juta rupiah. Kita kasih lagi. Lebih besar lagi. 2,5 juta rupiah. Kaila K. Maju ke depan. Oke, terdiri dari 2 kata 10 huruf. Arka Jacaib. Hah? Itu berarti ada 4 huruf dan juga 6 huruf. Pertanyaannya adalah, selain diputuskan, apa yang kamu lakukan jika punya pacar yang banyak menuntut? Ayo, Arka Jacaib. Itu hurufnya diacak banget. Diam. Penonton. Ada 100.000 dari rakyat untuk.
Sini. Namanya siapa? Lia. Lia, 100.000 nih. Arka Jacaib, selain diputuskan, apa yang kamu lakukan jika punya pacar yang banyak menuntut? Ajak bicara. Ajak bicara. Deh, tadi aku juga gak bisa loh. Coba jawabannya adalah? Betul. Betul. Nih, ada 100.000 rupiah tuh dari Pindra. Terima kasih. Sama iya. Kasih, dari rakyat untuk. Oke, jadi ajak bicara Arka Jacaib ya. Hus. Kita menuju ke 3 juta rupiah. Kapten, NK, Jian, maju ke depan. Terdiri dari 2 kata, 17 huruf. Siap ya? Apa alasan orang yang membuka jasa titip atau just tip memberikan harga yang lebih mahal dari harga aslinya? Ayo. Biar lebih untung. Biar lebih untung. Survei membuktikan. Jen, just tip. Apa sih alasan orang yang membuka just tip memberikan harga yang lebih mahal dari harga aslinya? Ayo. Apa ya? Ben, 500.000 rupiah. Silakan. Okay. Biaya transportasi. Jawabannya adalah biaya transportasi. Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima. Boleh tepuk tangan untuk Firda dan The Gang. Biaya transportasi, ya toh. Oke, hus. Ini adalah babak terakhir. Ini dia final round. Next girl, satu pemain yang mau maju siapa? Jian. Siapa? Jian. Kapten. Oke, masuk. Jian, maju. Bagaimana dengan ciwi-ciwi dari Surabaya? Siapa yang mau berhadapan dengan Jian? Sharla! Sharla, maju ke depan Sharla, yuk! Siap ya? Bersalaman dulu. Oke, satu tangan dekat tombol. Ini nilainya 4 kali lipat. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Siap ya? Pertanyaannya, saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Yang cantik. Yang cantik, oke. Yang cantik. Pantesan aku gak pernah disorot soalnya gak cantik. Survei membuktikan. Cantik atau tampan? Pantesan aku tampan ternyata ya. Iya. Nomor 2 Sharla. Jian, kalau bisa nomor 1. Saat konser musik, selain penonton yang cantik atau tampan, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Yang heboh. Yang heboh. Yang heboh. Survei membuktikan. Aduh, nomor 2 udah bagus, lebih bagus. Jan, main atau lempar? Main dong, main. Kamu tetap jadi kapten ya? Ya.
mau dirubah urutannya boleh, kalau mau. Mau diubah? Nomor 2 siapa? Ayo. Zi aja deh, Zi. Zi pindah. Ya. Setelah Zi? Lea. Lea pindah. Setelah Lea? Siapa ya? Dara. Dara. Setelah Dara? Jadi setelah Jean, Zi, ya. Lea, Dara, setelah Dara, Kei ya. Ya. Tenang Kei, tenang. Seperti ini urutannya? Ya. Yuk kita main yuk, next yuk. Terima kasih. Bekasi tuh emang luar biasa. Bekasi Pride. Okay. Bekasi Gangsta. Gangsta, Bekasi Gangsta. Oke. Orang Surabaya dikasih 0 loh. Tapi belum tentu. Ayo, selesaikan dengan manis. Kay, di ujung sana justru biasanya yang paling sulit. Fokus ya, Kay. Lagi nonton konser, kan suka disorot tuh. Penonton yang gerakannya heboh. Penonton yang cantik tampang. Ya, penonton sini gak ada yang disorot sih. Oke, saat konser musik Z, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Pasangan yang mesra. Oh iya. Apa lagi kok lagi? Lagu itu lagu galau yang bergu langsung pasangan mesra. Survei membuktikan. Penonton-penonton. Tetot satu nih. Ayo Lea. Saya kasih kamu sebuah gambar. Tebak gambar. Di gambarnya ini ada sebuah jawaban. Di antara nomor 3, 4, 5, 6. Oke? Rangkai menjadi sebuah jawaban. Jika jawabannya tepat, persis dengan kata di gambar tersebut, kamu bisa dapat 2 juta rupiah. Ayo dong, uang kalian belum sebanyak lawan. Siap ya, Lea? Dan untuk melihat gambarnya hanya 10 detik. Fokus, tenang. Siap? 10 detik dimulai dari sekarang. Okay. Ayo, bisa. Dari gambar yang tadi, apakah kamu bisa jawab? Boleh. Kalau kamu ngeblank, ya udah cari jawaban lain aja. Okay, siap. Taat konser musik. Penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Melambai tangan gini. Penonton yang? Melambai tangan. S itu apa? Kamu ngerti gak sih tadi? Ngerti. Survei membuktikan. Oke, ciwi-ciwi lihat gambarnya enggak? Lihat. Tahu artinya? Tahu. Diskusi. Kamu enggak ada. Selesai, mereka bisa merebut. Dara, boleh cerita dulu enggak? Berapa ya waktu yang lalu ada peserta Family 100. Katanya ada jerawat dikit, terus pakai bawang putih, akhirnya kebakar. Kamu katanya ada cerita unik juga dengan wajah kamu. Ada. Gimana ceritanya? Dulu pas SMP pernah, dulu kan emang SMP tuh nggak ada uang buat beli skincare kan. Ya iyalah zaman saat aku, itu. Iya lagi ada jerawat tuh, beralihlah ke kunyit, ditumbuk-tumbuk. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kata Google. Kata googling. Cara menyembuhkan jerawat. Pakailah kunyit. Kamu ambil kunyit. Oles. Kamu tumbuk. Oles di muka. Terus? Aku diamkan selama 5 menit. 5 menit?
Cuci muka. Dia meresap ke dalam. Terus akhirnya? Kuning saya. Wajahnya kuning langsat. Jadi ayam diungkep. Kayak ayam diungkep. Kuning. Jerawatnya sembuh? Enggak. Dapat kuningnya aja. Dapat kuningnya aja, jerawatnya sembuh? Enggak. Kuning aja ya? Iya. Berminggu-minggu itu. Berminggu-minggu. Sekolah gimana? Tetap begitu. Terus orang-orang yang lihat gitu gimana? Dara kenapa? Kena penyakit kuning. Kamu ceritain orang-orang? Iya. Beneran? Beneran. Berapa sih lama? Seminggu aja. Tapi kamu mental kamu kuat aja? Nangis dikit. Tapi Bapak mencari rumah kok yang penasaran lakukanlah. Tapi bener, itu Google-nya kok salah sih? Enggak, emang katanya kunyit itu bagus kan buat kulit. Tapi enggak selama itu mungkin ya? Iya, kayaknya aku kelamaan sih. Mungkin harusnya ditotol-totol doang kali ya? Aku semua muka, harusnya totol. 5 menit. Kan kalau kita lagi ngemarut kunyit aja sih, kan hilangnya susah ya? Iya, itu. Iya. Ini di muka. Enggak berpikir panjang sih itu. Iya. Dan sekarang luntur ke baju kamu. Aduh, goreng. Tapi jadi pengalaman ya tuh, cerita peserta Farming 100 mah ada aja pakai bawang putih, pakai kunyit, akhirnya kuning langsat. Iya. Oke, Dara, balik lagi nih. Saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Ayo. Ayo. Menghayati. Oh, menghayati. Jelasnya. Ah, gitu kan. Menghayati banget. Menghayati. Nur hayati. Kaget. Survei membuktikan. Ada menjiwai, menghayati sampai nangis-nangis itu disorot. Oke, okay. Mau pinjem bantalnya enggak? Udah ada rice cooker. Oh, udah rice cooker ya. Iya. Sabke, saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Sedih. Yang sedih ya? Iya, menangis dia. Menangis, ya. Saking mendengar lagu-lagunya, menghayati, ya. Sedih ya. Sedih saya juga ini. Iya, sedih juga ya. Kita turut sedih. Kami ikut sedih juga ya. Survei membuktikan. Saatnya kalian bisa punya poin. Oke. Gambar tadi lihat? Lihat. Ambil. Atau punya yang lainnya boleh. Oke. Sehat. Saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Ikut bernyanyi. Kok bisa? Jawaban itu dari mana? Bangsa. Yang gini nih, awet muda dan panjang umur biasanya. Amin. Gak punya pikiran ya. Yolo. Nayla. Saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera ada komentasi? Yang bawa poster unik. Sharla. Saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera ada komentasi? Ikut bernyanyi. Kaila. Saat konser musik, penonton yang seperti apa yang biasanya disorot kamera dokumentasi? Ikut bernyanyi. Oke, ikut bernyanyi 3 orang, 1 memegang poster unik. NK. NK, please. Siap, bebas.
Jangan lo pulang ke Surabaya lo. Uangnya gede tapi aku. Boleh. Kalau nol tuh gimana gitu. Saat konser musik, penonton yang seperti opo yang biasanya disorot kamera dokumentasi ikut bernyanyi. Kamu bisa nyanyi ya? Enggak. Bohong ah. Sumpah enggak bisa. Bagusan bagus. Bagus. Coba nyanyi. Bisa. Pada ini ya. Siap ya? Survei membuktikan. Nanya, itu apakah dari gambar? Iya. Coba kita lihat gambar yang tadi yang harusnya bisa dijawab oleh Lea. Ini gambar sikut. S-nya hilang jadi ikut. Bernyanyi. Ikut bernyanyi. Coba kita cari jawaban dengan gambar-gambar yang lain yang belum terjawab. Coba. Coba, ini apa coba? Itu bawang. Ang-nya hilang. Bawa itu plester, lenya jadi oh jadi bawa poster. Ada juga bagus, mantap. Lanjut yang belum kebuka, ayo apa ini? Itu tanam, tanam penam, itu bulan, bunya jadi pi. Penampilannya unik, penampilannya unik, piknik tinggal nik, penampilannya unik. Coba kita lihat gambar yang lainnya deh sekalian. Coba, ini apa yo? Itu kan toge, tonya hilang jadi g. Itu rak gerakan, gerakan heboh. Lagi dong. Lips, cantik atau tampan? Tuh. Lagi dong. Men, itu kan pawai. Men, jiwai. Oke, itu dia jawaban-jawabannya. Coba kita masukkan semuanya ya. Berarti nomor 6-nya adalah bawa poster. Dan nomor 3-nya adalah penampilannya unik. Oke, itu dia. Akhir dari permainan kita hari ini. Kita lihat nilai akhirnya juga. Ciwi-ciwi Surabaya. Dari tadi 0. Kali ini nilainya adalah 212. Next girl. Nilai akhirnya adalah 554. Oke, selamat untuk Nice Girl, tapi tepuk tangan juga dong untuk Ciwi, Ciwi. Lega. Setidaknya pulang gak nol ya toh? Ya. Nah, kita lihat nih, selain bantal kepintaran. Tadi yang dapat bantal siapa sih? Aku. Buat saya aja ya. Oke. Nah, selain itu juga ada total poin 212 dikalikan 10.000. Extra cashnya 5 juta, petuanya 2 juta, isi kartanya 4,5 juta. Total 13.620.000 rupiah. Padahal kalah dapat 13 juta loh. Happy gak sih main di sini? Happy ya. Salam buat arah-arah Surabaya lainnya ya. Jangan kapok main di sini ya. Sampai ketemu. Dadah, bye-bye. Ini dia bonus round. Siapa yang pertama? Oke Lea, bersiap-siap, silakan Lea, Zi di sebelah sini. Fokus ya Zi, saya akan membacakan 5 buah soal dan waktu hanya 15 detik saja. Jawab dengan cepat, kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Saatnya bermain. Selain coklat, apa saja topping yang biasa ditaruh di atas panekuk atau pancake? Strawberry. Apa manfaat dari hujan?
Rindang. Tulisan apa yang ada di cover belakang novel? Penulis buku. Mengapa HP jadul masih digemari? Berguna untuk orang tua. Profesi apa yang terdapat di emotikon pesan? Pas. Ah. Waktunya habis juga. Profesi yang di emotikon pesan. Ada profesi-profesi itu. Emotikon? Iya, gambar-gambar. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Z. Siap sih. Kita mulai. Ini tadi saya tuh ngeliat rambut kamu tuh tebal banget. Emang setebal itu ya? Iya, setebal. Ini aja pasti udah di-trim juga ya? Iya, benar sekali. Benar sekali. Setebal harapan orang tua. Waduh, setebal harapan orang benar tua. Banget. Iya, benar. Wow, wow. Udah. Kasih tahu rahasianya dong, kamu ada perawatan apa atau emang keturunannya gitu juga? Keturunan. Keturunannya? Keturunannya gini gimana, tanjakan ya? Beda. 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 Beda banget ya? Okay. Banget. Okay. Rambut pernah panjang sih gimana? Baru potong ini tahu kemarin banget biar buat family status aja. Beneran? Beneran. Wow. Sebelumnya segimana? Sebelumnya segini. Segitu? Bohongan beneran? Gue serius. Segini? Dipotong buat family 100? Keren, pantesan cantik banget ya. Selain coklat, apa saja topping yang biasa ditaruh di atas panekuk atau pancake? Strawberry. 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 Survei membuktikan. ...18 poin ada. Apa manfaat dari hujan? Tadi apa? Rindang. Rindang. Riri endang. Riendang, survei membuktikan. Oke, ada. Tulisan apa yang ada di cover belakang novel? Penulis buku. Penulis, PP, nulis. Survei membuktikan. ...21 poin. Lumayan loh, ada nilainya terus. Sekarang sudah 55 poin. Mengapa HP jadul masih digemari? Untuk berguna untuk orang tua. Iya, kadang-kadang orang tua itu suka yang simpel-simpel ya. Oke, berguna untuk orang tua. Berguna untuk orang tua. Survei membuktikan. Tidak ada. Tidak ada di survei. Dan terakhir, profesi apa yang terdapat di emotikon pesan? Tidak terjawab. Sayang sekali, pada 1 sampai 3 ada nilainya bagus. 4, 5, 0. Oke, total 55 poin kurang 145 poin saja. Terima kasih, Zee. Yuk kita sambut Lea. Oke, sini. Oke. Kamu tadi pas salaman gak ngasih kode-kode morse apa? Rencananya sih. Rencananya. Kamu tuh tinggi, kamu seorang model? Iya. Oh iya? Iya. Catwalk? Yes. Pantesan. Coba dong, aku mau lihat kamu dari sana ke sini, coba. Pakai musik ya, biar gak ngantuk. Siap. Please welcome, Lea. Thank you.
banget. Dan badan-badannya kayak badan-badan penari, bisa nari juga? Bisa. Nari apa? Kalau aku kan asalnya dari Palembang, aku bisa nari tradisionalnya. Wong kita galo. Iya. Nari tangga. Iya benar. Iya itu kalau pengantin itu di atas nampak terus gitu-gitu yo. Iya itu pagar pengantin. Buat pengantinnya. Udah menikah belum? Alhamdulillah masih jomblo. Masih jomblo. Iya. Depele, depele, depele. Siap Lea? Sudah tenang sekarang? Yuk kita fokus untuk menjawab 5 pertanyaan yang akan saya bacakan cepat. Dan waktu 20 detik. Kalau tidak tahu jawabannya bilang pas. Kalau sudah jawab ada suara ini, cari jawaban lain. Berarti jawaban kamu sama dengan Z tadi. Oke, 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Lihat kamera. Selain coklat, apa saja topping yang biasa ditaruh di atas panekuk atau pancake? Keju. Apa manfaat dari hujan? Menenangkan diri. Tulisan apa yang ada di cover belakang novel? Pas. Mengapa HP jadul masih digemari? Lebih mudah. Profesi apa yang terdapat di emoticon pesan? Pas. Tulisan yang ada di cover belakang novel? Nama pencipta. Nama pencipta penulis sama ya. Udah. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Lea. Yuk, siap Lea. Kita mulai. Wong kita galo lagi nonton ya Lea. Siap ya. Selain coklat, apa saja topping yang biasa ditaruh di atas panekuk atau pancake? Keju. K-E-K-J-U-J-U. Keju. Survei membuktikan. Keju. 35. Apakah itu top survei? Luar biasa kita lihat. Top survei keju. Selain keju, ada madu, ada stroberi, ada sama Mrs. 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 Oke, kenapa? Cinta. Ada cinta di hatinya. Apa manfaat dari hujan? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Menenangkan D-I-D-R-I-R-I. Menenangkan diri. Enggak duduk ya, diri aja ya. Survei membuktikan. Poin. 16 poin rindang. Apakah itu top survei? Berarti mobilnya gagal. Jika bisa membuka 98 poin lagi, 200 poin berarti dapat 50 juta rupiah. Manfaat dari hujan, top surveinya adalah menyuburkan tanaman. Kemudian selain itu juga buat pengairan. Ada buat adem, rindang. Membersihkan debu, tergenteng-genteng, dan lain-lain. Dan juga membawa keberkahan dan menenangkan diri. Tulisan apa yang ada di cover belakang novel? Pas. Balik lagi pencipta. Iya, sama aja ya. Iya. Yuk. Waktunya pun habis. Ketika mau saya bacakan lagi, tidak bisa. Jawabannya harusnya adalah sinopsis. Sinopsis novelnya, penerbitnya, penulisnya, ucapan terima kasihnya juga, dan juga tanggal rilis. Ya. Mengapa handphone jadul masih digemari? Oh mudah. Ya, lebih mudah. Lebih mudah. Survei membuktikan. Oke. 10 poin adalah top surveinya adalah kuat. Biasanya HP-HP jadul tuh lebih kuat loh. Iya, tahan baterai juga. Ukurannya juga kuat kayak bata dulu tuh ya. Lebih. Oke, jadi jawaban pertama adalah kuat. Selain itu baterainya juga tahan lama, klasik, mudah digunakan dan juga lebih murah.
Profesi apa yang terdapat di emoticon pesan? Enggak. Ada tuh profesi-profesi tuh di... Oh! Di, iya, apa contohnya? Polisi. Polisi. Kapal. Iya, kapal. Tapi tidak terjawab. Ya. Jawabannya adalah dokter. Selain dokter, polisi. Guru, chef, dan juga pilot. Baru kebayang sekarang? Iya. Oke, jadi 50 juta juga gagal, tapi luar biasa. Boleh tepuk tangan. Yuk gabung. Gabung semuanya yuk, semuanya di sini. Kita lihat nih, tadi sudah dapat cooking tools. Ada juga rice cooker. Bonusnya 112 dikalikan 10.000. Bapak supnya 554 dikalikan 10.000. Extra cashnya 1 juta. WAT-nya 2 juta. Total 9.660.000 rupiah. Lebih besar yang kalah dari Surabaya. Gak apa-apa, sama-sama bahagia.